Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di Polres Blitar Kota. Ya, siang ini Polres Blitar Kota akan merilis jumlah kasus dalam operasi Pekat 2022. Ini ada beberapa kasus yang berhasil diungkap di operasi Pekat. Itu antara lain kasus prostitusi, judi, miras, dan narkoba. Ini ada 16 tersangka yang sudah dikumpulkan di Polres Blitar Kota. Ini persiapan untuk melakukan rilis. Dan barang bukti. Tapi sih cie. Lama. Ini orang ini. Kalau yang rasnya ini satu ke sini dan untuk barang bukti hasil operasi Pekat di wilayah hukum Polres Blitar Kota di Narkoba. Arak ya mas? Arak, ciu. Satu truk ya mas ya? Wow, satu truk. Paritis ya mas? Ini satu truk. Yang besar ini satu truk. Apa? Ciu. Ya mantap. Siapa lah?
Sing tua itu apa mas? Ada siapa? Togel. Oh Togel. Ini menonjol ini ya, yang miras. Menonjol, miras. Miras apa? Berat-berat. Apa ini? Sabu. Yang coba terakhir. Masih udah suring, ini positif. Ini para tersangka lalu ini. Ini persiapan untuk dirilis yang ini masih nunggu Kapolres. Ya baik, sementara itu laporan saya dari Polres Blitar Kota, nanti akan update lagi untuk perkembangan rilis hasil operasi pekat di wilayah hukum Polres Blitar Kota pada 2022. Selamat siang.